beban konstan 760 watt. Trafo cukup panas, MCB hangat ya, nggak panas. Heatsink inverter hangat, tidak terlalu panas. Wattmeter, ampermeter, full semua. Ampermeter loncat semua. Konstan 760 watt. Ini elko-nya. Elko-nya balance 14,2. Tujuh stabil. Beban jet pump ini pipinya panas. Hari ini siang terik jam 12.15. Turun sedikit 737 watt. Sedang menggosok pakaian. Stok panelnya masih lebih, nggak terpakai. Ini posisi jet pumpnya ada di depan rumah. Nah, jet pump Panasonic. Agak gelap tempatnya. Sekian dari rumah pengguna energi terbarukan dari Jakarta Timur, lokasi Jakarta Timur, Penggiringan, Cakung. Sekian, terima kasih. Wattmeter ada di lantai 1 dan lantai 2. Ini lampu monitor tanda solar panel energi surya menyala, inverter menyala. Kita akan lihat ke lantai 2. Empat lokasi inverter. Wattmeter kita nyalakan. Beban akan bertambah menjadi 875. Sekian dari rumah EBT. Rumah EBT. Rumah full tenaga surya. TV Samsung 40 in. Kipas angin kamar. TV Panasonic 40 in, TV kamar. Ada salahnya juga tadi gua, karena gua expect-nya tadi komputer ada orang di kill gitu loh. Dengan CPU-nya.
Teman gua kayak kulkas Samsung 2 pintu inverter. Kamar anak. Ngapain? Televisi kamar belakang. Ada 3 kamar ya. Kompor induksi. Mesin cuci Panasonic. Exhaust fan kamar mandi otomatis nyala jika ada orang.